Halo guys, kembali lagi di channel Gang Gaming Anjay. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, gua mau ngucapin terima kasih ke kalian karena detik ini atau karena hari ini gua udah mencapai 2000 subscriber guys. Jadi thank you banget yang udah support gua dari 0 subscriber sampai 2000 subscriber. Gue sangat beruntung banget kalian bisa support gue terus dari bawah sampai mungkin nanti ya kalau tinggi. Oke, mungkin channel gue kedepannya bakalan optimis konten yang lebih bagus dan lebih baik lagi editingnya, dan cara bicara gue juga lebih lebih jelas, nggak ngaco-ngaco ya. Jadi nanti gue bakalan ngadain Q&A pada subscriber ke 3000 ya. 3000 subscriber gue bakalan ngadain Q&A. Jadi tunggu aja, makanya bantu share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa di klik like dan subscribe juga buat kalian yang baru datang ke channel gue ini guys. Kalian juga bisa nonton video gue yang lainnya guys. Thank you banget ya. Oke, jadi di channel gue, sorry banget kalau gue sering ngomong ngomong kasar apa ngomong gak jelas. Oke, jadi kali ini gue mau main game ini, game zaman dulu nih. Jadi dulu nih sebelum COC sebelum Mobile Legend booming, sebelum Mobile Legend terkenal di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi ini game dulu tuh sering banget gue mainin, kayak Mobile Legend lah. Jadi gue sering ngepush trofi ya. Jadi gue ngepush trofi. Jadi ini adalah game COC. Jadi gue dulu hobi banget main game ini. Jadi sekarang gue download lagi. Kalau nggak salah gue udah dua tahun nggak main COC. Jadi gue sekarang install lagi guys. Ya guys, sorry banget ya, sorry. Gue jarang banget upload video. Kenapa? Karena gue tuh kerja dari jam berapa ya? Jam 8 pagi sampai jam 10, kadang jam 9. Kerjanya lembur mulu ya. Aduh, emang begitulah. Jadi gua kurang konsisten lah mengelola channel ini. Tunggu aja, jadi nanti gua bakalan konsisten upload. Jadi gua bakalan usahain. Jadi gua tuh kalau nge-record tuh biasanya pas hari libur doang ya. Kalau gua libur kerja atau hari libur itu biasanya gua nge-record. Jadi di situ gua nge-record dan gua sempetin edit juga, walaupun beberapa enggak sampai kelar, gua lanjutin editingnya pas hari libur berikutnya guys. Jadi gua tuh enggak langsung gua kelarin, soalnya gua ngedit tuh gua usahain serapih mungkin, jadi biar kalian nontonnya enggak bosen. Jadi gua jadi editingnya gue harus teliti lah, nggak ngaco-ngaco gitu. Jadi gue harap kalian bisa paham nih guys nih. Kita langsung aja ke gamenya nih guys. Iya guys, jadi kita udah di gamenya, lagi loading Clash of Clans anjay, Clash of Clans. Nah, jadi gue ini udah main setahun setengah, jadi masih segini-segini aja. Iya. Nah, ini adalah clan gue yang baru. Yang udah lama gue bikin waktu itu. Gue sempet keluar pas gue nggak aktif itu, dikeluarin. Dan sini saudara gue nih yang pertama nih, dia jadi pemimpin clan. Nah, jadi di sini gua lagi upgrade Archer Queen doang baru di upgrade. Nah, jadi gua baru tahu nih kalau sekarang udah ada TH12 men. Jadi mana ya TH12? Gimana sih? Oh, ini latihnya pemain teratas. Kunjungi. Gua baru tahu kemarin-kemarin yang lalu pas gua langsung main ini. Gua ngecek sekarang tuh udah apa aja sih yang ada. Sekarang udah ada TH12, Bapak. Nih, tuh. Kok ada bintang begini ya? Pantu gua enggak tahu juga sih. Udahlah, kita keluar aja. Dan di sini juga ada, gua baru tahu ada fitur kayak gini, gua enggak tahu, mungkin ini base kedua kali ya.
ibaratkan tuh kalau pacar ya pacar cadangan anjir. Pacar cadangan gila. Nah, jadi gue di sini tadi udah gue siapin nih. Gue masak balon, anjir. Masak balon, masak makanan. Di sini gue masak balon sama lava. Jadi gue bakalan ngetek musuh, ngeratain base musuh. Gue bakalan ngerampok ya. Soalnya gue ini juga belum max semua nih. Gue enggak tahu sih ini Archer Queen di TA9 itu maksudnya sampai level berapa ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa kasih tahu gue di komentar ya. Kalian komentar aja di bawah. Jadi gue belum tahu juga ini udah level 18, yang ini mau gue upgrade ke level 19. 18 juga nih. Lagi on the way. Sorry banget nih ya, suara gue rada serak. Kalau ngelihatnya udah max, tinggal wall atau tembok sama witch. Nih witch nih. Nih. Mana ya? Nah, nih. Sebelum. Jadi ini rencananya gue mau upgrade Barbarian King dulu nih. Kita lagi mencari lawan, guys. Ini TH9 ya. Ini Rick. Enggak bakal rata ini, Pak. Nope. Itu kan kastel isinya cuma ini doang. Golem enggak mungkin kan kalau gua satuin ngetek pakai balon. Kacau ya. Ini udah tahap 10 kita skip. Ini dikit duitnya, Pak. Oh ya. Jadi dulu tuh gua sempat ngepush juga ya. Ngepush trofi, Pak. Trofi nih, mana ya? Bentar. Jadi gua dulu sempat ngepush enggak tidur-tidur. Ngejagain trofi biar enggak detect. Ngejagain trofi. Ngejagain base biar enggak detect maksud gua. Tuh sampai sini doang gua udah enggak kuat gua. Di itu gua ngepush pas masih tas 9 juga sih. Nah, ini bermantep nih kayaknya nih. Ini mantep kayaknya nih. Ini rata kayaknya nih. Kayaknya. Gua enggak tahu dari mana dulu nih. Kita bakalan coba dari sini dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap. Ini ya. Dia ke bawah semua. Mantuy. Satu arah tuy. Ayo cepat. Nice. Kita bakalan taruh di mana nih? Aduh, ayo bisa gila. Aduh, itu Archer Queen yang ngikutin terus, Pak. Ini Archer Queen-nya nggak mau keluar lagi. Kampret sekali, Pak. Ah, elah, kampret sekali, Bapak. Ini gua harus gimana dong? Gua udah lama nggak ngetek sih. Jadinya noob. Nope. Gua tinggal ngerampok. Kecil-kecilan aja ini. Gua mungkin ini gua terusin aja ya. Ayo buruan, gadget. Gua hampir lupa menggunakan ininya, si kampretnya. Come on. Wah, nggak rata, tai banget dah. Idi malah ke situ dah. Mainnya hebat. Permainan yang sangat baik.
Ayo ke sini nih, ke sini woi. Ke drug elixirnya nih. Ayo ayo. Ya kena dah. Ya kena. Oh my god, man, man. TH-nya enggak hancur. Ini kalau gue pakai ini golem isinya. Buat apaan coba? Yalah, lemot. Enggak rata, Pak. Nope. Sebenarnya kalau gue minta spell tadi rata tuh. Ya, tapi lumayan sih. Enggak rugi. Enggak malu-maluin banget. Kita kembali ke beranda. Gue jadi sekarang mau ngupgrade wall. Wall. Ini nanggung nih, udah mau penuh. Oke, kita udah upgrade. Ya, mungkin segitu aja guys video gua kali ini. Jangan lupa diklik like dan subscribe. Kalau bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Dan thank you banget buat kalian ya, 2000 subscribernya. Semoga gua bisa apa ya, bisa menjadi channel yang lebih baik dah ke depannya. Oke, jadi sekian dulu ya video gua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Salam geng gaming.